Halo semuanya, selamat datang di channel Rifat Estianto. Hari ini kita akan jalan-jalan ke bandara LNG pada Bontang, Kalimantan Timur, yang letak bandaranya ini sangat unik, yaitu di dalam komplek perumahan PC PT Bada LNG. Ini letak bandaranya jika dilihat dari Google Maps. Memang bandara ini digolongkan sebagai bandara private. Bandara ini adalah satu-satunya bandara yang ada di kota Bontang, yang sudah beroperasi dari tahun 1980-an. Bandara ini dimiliki dan dikelola oleh PT Bada LNG, yaitu perusahaan pengolahan gas alam cair LNG terbesar di Indonesia. Bandara ini disinggahi oleh dua jenis pesawat ATR-42-500. Adapun operator dari pesawat tersebut yang pertama adalah Nusantara Air Charter PKJKG untuk penerbangan charter PT Pupuk Kaltim, dan Pelita Air Service PKPAX untuk penerbangan Bada LNG. Namun pesawat yang di charter PT Pupuk Kaltim sekarang kontraknya sudah habis, sehingga sekarang sudah tidak ada di sini, yaitu Nusantara Air Charter PKJKG. Tapi dalam video ini kita bisa melihat terakhir pesawat ini berada di Bontang, sehingga yang tersisa pesawat di sini hanyalah Pelita Air Service PKPAX yang di charter PT Bada LNG. Rute pesawat di sini yaitu dari Bontang menuju Balikpapan, begitu juga sebaliknya. Berikut adalah pesawat-pesawat yang pernah di charter perusahaan-perusahaan di sini. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke bandaranya. Dan kita tidak hanya pergi ke bandaranya, tapi juga muter-muter komplek perumahan ini. Silahkan tonton videonya sampai selesai.
Pra. Oke, setelah melihat-lihat bandara ini, kami pun lanjut untuk muter-muter komplek ini. Kami mau ke pabriknya, namun melihat sampingnya saja kalau masuk tidak boleh. Lalu terakhir ke pelabuhannya.
aja, Bu Kris.